What's up guys, what's up, what's up, it's your boy guys. Hello, assalamualaikum guys. So hari ni aku nak buat tutorial lagi. Tutorial takkan pernah putus dekat dalam channel Sabili Official. Hello, assalamualaikum guys. So apa khabar korang semua? Sehat atau tak? Puasa korang okey atau tak? Kalau okey, korang like video ni. Kalau tak okey, korang dislike video ni. Ya, aku harap korang okey lah supaya dapat like dan viewer yang banyak. InsyaAllah, InsyaAllah. Okay, so hari ni aku nak buat apa? Hari ni aku nak buat tutorial cara pasang game GTA SA Mod Malaysia Mod Motor RZ. Motor RZ. Ni mod kali ni ada orang ada orang request, tapi aku lupa nama dia. And aku akan paparkan yang nama orang komen tu dekat depan ni. Boom. Itu yang dah request dia nak mod RZ ni. So aku buat lagi. Sebenarnya mod RZ aku dah pernah buat, tetapi aku buat lagi. Okay, untuk kau, siapa yang request tu untuk kau eh. Okay, so ada juga yang komen dekat aku yang tak faham apa tu apa tu DXT, apa tu ETC, apa tu PVR, apa tu CPU-Z. Ya Allah. Okay, kali ni aku dah install CPU-Z untuk korang. Untuk siapa yang dah komen dekat aku, alamak, untuk siapa yang dah komen dekat aku yang tak faham lagi. Okay, first. Okay, so sebelum tu, pastikan kalau korang dah subscribe, like, komen dan share kepada kawan-kawan korang semua. Dan jangan lupa juga untuk korang komen dekat bawah apa pendapat korang tentang video kali ni. Video sebelumnya dan video-video challenge of vlog aku. Aku harap beberapa bulan akan datang aku mendapatkan ribuan subscriber dan watch time yang lebih supaya aku boleh giveaway kepada korang semua. Jangan lupa kalau korang nak giveaway daripada aku, tunggu aku dapat 4,000 subscriber. Aku akan buat giveaway guys, jangan risau. Kalau korang nak giveaway, subscribe. Okay, aku nak watch time yang lebih tu supaya aku dapat giveaway. Okay, so sekarang kita ke babak install. And jangan lupa juga untuk korang follow social media aku, ada dekat link description. Okay, so first kita kena install ZXFer dekat depan ni. And second kita kena install CPU-Z. Okay, apa kegunaan CPU-Z ni? Aku dah install aplikasi dia dah. Kalau korang dah install CPU-Z ni, korang masuk dekat CPU-Z. Aku tu siap tunjuk lagi, yang tak faham tu aku tunjuk. Okay, bila korang dah masuk dekat CPU-Z ni, dia akan bagi tahulah spek-spek untuk korang semua benda. Apa korang pakai, apa core korang, berapa core korang. Macam aku, core aku 8 ni, nampak ni aku tekan ni 8 ni. Qualcomm aku Snapdragon 450 1.80 Hz. So macam mana korang nak tahu DXT atau tak, korang pergi dekat ni GPU renderer ni, bawah Qualcomm ni. GPU renderer tu aku Adreno TM506. Okay, kenapa Adreno dipanggil DXT? Kenapa? Sebab Adreno tu, yang kalau DXT untuk Adreno kan, DXT tu adalah nama pendek untuk Adreno. Kalau Adreno kan macam agak panjang kan, tapi aku ubah dia macam jadi pendek DXT. So Adreno tu DXT lah. DXT tu nama pendek Adreno. Kalau Mali, nama pendek dia ETC. Kalau Power VR, nama pendek dia PVR. Macam tu lah. Siapa yang tak faham tu lagi, aku dah tulis. Nah, siapa yang dah komen yang tak faham lagi tu, aku dah jelaskan kat sekarang. Okay, so kalau korang dah tahu GPU renderer korang apa, mungkin maybe korang Mali atau Power VR. Kalau macam aku, Adreno TM506. Bila korang dah check GPU renderer korang apa, korang keluar. And okay, so bila korang dah install ZXFer and CPU-Z, okay, APK dengan data dia ada dekat link description. CPU-Z dengan ZXFer pun ada dekat link description juga. So jangan risau, semua benda aku dah taruh dekat link description. Just korang install sahaja. Okay, bila korang dah install semua tu, kita masuk dekat ZXFer. Okay, kalau korang download kat Google Chrome, dia akan simpan dekat folder download. Kalau korang download kat UC browser, dia akan simpan dekat UC download. So mana-mana Google pun korang boleh download, tak ada masalah. Cuma aku lebih suka dekat Google Chrome sebab sebab macam
aku lebih senang lah nak cari game atau nak cari-cari research game supaya aku boleh share lah, sharing dekat korang semua. Okay, bila korang dah download semua tu, kita masuk dekat folder download. Okay, dekat depan ni ada dua zips. First, ada GTA SA Lite.zip. Second, ada GTA SA Mod Malaysia version 6 by AhmadSami.7z. Okay, first kita kena extract KMPK dia. Caranya, senang saja. Korang tekan dekat GTA SA Lite.zip, korang tekan sekali. Lepas tu korang pilih extract here. Dan dia akan keluar satu folder iaitu ya Allah, satu folder pula. Satu APK iaitu Comic Rockstar Game 2 GTA SA Sengkang 12.APK. Okey, korang tekan dekat APK tersebut, korang open, automatically korang kena install. Sorry kalau kat bawah macam agak-agak bising sikit. Ya, memang rumah aku hari ni ramai. Ya. Okey, so just kita tunggu je installer je. Okey, bila installer dah selesai, korang tekan done. Okay, second korang kena extract key data dia pula. Macam mana pula ni nak extract key data dia pula? Senang saja, korang tekan dekat GTA SA Mod Malaysia version 6 by AhmadSami.7z. Korang tekan sekali dan korang pilih extract key. Password dia adalah, okay aku dah tulis kat bawah ni. Password dia adalah subscribe. Alamak. Okay, kalau korang nak nampak password dia sekali, korang tekan gambar mata tu. Password dia adalah subscribe dulu bosku. Ah, macam ni. Ada aku ada tulis kat bawah. Lepas korang dah tulis password ni, korang tekan OK. Okay guys, so sampai ke babak ni aku akan cut dulu. Aku akan cut video ni sampai ke babak extra team peratus yang terakhir, okay? So, ciao. Okay guys, so lagi sikit lagi extra team peratus dia nak dekat habis. So just kita tunggu saja. Okay, Achaf successfully decompressed. Bila kau dah extract ke file tersebut, dia akan keluar lagi satu folder iaitu GTA SA Mod Malaysia version 6 by Ahmad Syami. Korang masuk dekat folder tersebut dan dia ada Comic Rockstar Game. Okay, macam mana kita nak pindahkan Comic Rockstar Game ni ke Android? Lepas tu data, lepas tu korang paste dekat data. Senang saja, korang tekan lama-lama dekat Comic Rockstar Game. Tekan lama-lama. Lepas tu korang slide ke bawah, korang pilih, korang nampak gambar gunting tu. Kan sebelah dia ada cut ataupun potong. Korang jangan pilih copy. Sebab apa? Sebab copy tu melambatkan masa korang dan memenuhkan ruang korang dengan lebih cepat gila. Oh, gila eh. Ada gila belakang dia. So, kalau korang pilih cut, dia mempercepatkan masa korang dan ruang korang dia tak sentuh gila bapak. So kita pilih cut and kita tekan tanda anak panah ke atas. Tekan lagi tanda anak panah ke atas, korang pergi dekat folder Android. Lepas tu korang pergi dekat folder data. Automatic korang kena paste. Cara nak paste dia, korang tekan je bulat warna hijau dekat kanan bawah korang tu. Okay, korang tekan. Okay, bila dah selesai, korang just slide ke bawah, slide keluar and korang terus keluar dari apps ZHF and korang masuk ke GTA SA Lite mod kali ni guys. Aku alihkan recorder lah. Macam mana dengan poster korang ni, best atau tak? Okay, bila dah menu macam ni, korang tekan offline. Okay atau tak menu. Okay, bila dah macam ni, korang pergi dekat mulai permainan. Lepas tu pergi dekat mod permainan. Lepas tu korang pilih BMX. Macam mana dengan poster korang? Okay atau tak? Kalau okay, korang boleh like video ni. Kalau lebih okay, korang subscribe. Jangan lupa untuk join Shah Squad, okay? Sebab semalam aku dah bagi nama squad, jangan lupa untuk join nama jangan lupa untuk join Shah Squad, okay? Okay guys, so menjadi. Menjadi. So cara korang nak timbulkan map menu, slide dari atas ke bawah laju-laju. Macam tu. So aku nak pukul berapa. Nak pilih player. Tak ada orang lain ke siap? Teruknya. So memang tak ada skin guys. We are the king ah. Tak, okay. Aku nak keluarkan yang ada yang dah request tu. Okay, ni aku dah membuat permintaan kau. Kau dah dapat permintaan kau. Ni.
besar sikit. Sorry kan, sebab aku kenapa aku tak buat mod sound motor. Sebab hari ni memang tak ada masa. Sebab ni kejap lagi pun aku nak kena ada hal, ada benda kita nak buat. Okay, maybe aku nak outro dekat, outro dekat mana? Sekejap, aku cari tempat. Yang kita jalan depan lagi. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Okay guys, sekejap. Maybe aku kan outro dekat sini. Oh, ni ada bangunan ni kan. Kita outro dekat sini. Ni something good lah ni. Okay, so thanks for watching this video guys. Sila tekan button subscribe, my channel, turn on notification button. Dan jangan lupa juga untuk kalian komen dekat bawah apa pendapat kalian tentang video kali ni, video sebelumnya dan video challenge of lagu. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like. Kalau korang tak suka dengan video ni, jangan subscribe, jangan like. Kalau korang suka dengan channel ni, korang boleh subscribe. Kalau korang tak suka dengan channel ni, jangan subscribe. Aku tak paksa korang. Kalau korang nak join Shah Squad, korang boleh subscribe channel ni, okay? Jangan lupa juga untuk korang share video kali ni, okay? So, thanks for watching this video. Hit the button, subscribe, like, comment dan share. Siapa yang request mod RNZ ni, aku dah buat untuk kau. Jangan lupa untuk share, subscribe and like. Bye-bye, assalamualaikum dan peace. Jangan lupa guys untuk try mod kali ni, okay? Bye-bye.